Wih, kaget gua guys. Gua kira ini THX guys ya, Forge Galaxy ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau coba hunting lagi guys ya. Udah berapa minggu kagak hunting ya, jadi ini di belakang udah ada salah satu Alfamart nih. Kita coba cek aja nih ya, siapa tahu kita mendapatkan hot item ya hari ini. Langsung saja guys, let's go. Alfamart pertama guys, kita coba cek gantungannya ya, siapa tahu ada yang hot. Ini ada matchbox nih, ini masih yang lama ya matchboxnya. Terus Hot Wheel apa nih guys, masih belum ada ya Hot Wheelnya sebelah sini. Ini ada gantungan juga nih, wih mantap nih guys, tapi belum ada yang menarik sepertinya ya. Di sebelah sini masih ada nih, nah di bagian atas nih agak tinggi gitu ya raknya. Ini ada Mazda RX-7 yang warna biru ya, di stok lama gitu ya. Apalagi nih, wih ada Honda City Turbo. Nah ini ada Porsche 934 ya, yang Corsa. Terus lain custom belum lah ya. Dan ini ya, ini ada matchbox yang viral dulu ya. Lamborghini-nya udah nggak laku lagi gitu guys. Coba kita cek di sebelah sini, sepertinya masih ada nih. Di sini apa ya, masih mobil fantasi car ya guys ya. Belum ada yang menarik sepertinya nih. Coba kita sebelah sini lagi nih, masih ada nih. Wih, banyak nih stoknya ya. Di sebelah sini ada apa nih ya? Ini stoknya stok lama semua di sini guys ya. Belum ada yang baru gitu ya. Ini ada VW Baja Box, tapi yang lot lama gitu ya. Ini ada Party Wagon nih. Terus ada apa lagi nih? Mobil fantasi ya. Yang lainnya juga masih fantasi nih. Di sebelah sini ini ada Skate Groom ya, dari Tokyo 2020. Sepertinya masih kosong guys ya di sini. Kita coba lanjut ke tempat selanjutnya aja guys. Let's go. Alfamart berikutnya guys, kita coba cek ya. Matchbox belum ya, belum. Color Shifter nih. Terus apa lagi nih? Ini ada matchbox juga nih. Nah, ini ada yang baru nih ya. Ini mobil apa nih warna hitam? Wih, ada mobil apa namanya? Seperti mobil mafia gitu ya. Hitam polos gitu, guys. Di dekat es krim nih ada gantungan juga nih. Ada matchbox yang baru ya. Dan kita coba cek sebelah sini, guys. Di gantungan sini mana nih Hot Wheelnya? Wih, ini udah masuk yang shortcut guys ya. Wih, mantep nih. Tapi shortcutnya masih yang apa namanya, masih lot lama ya, belum ada yang baru. Mantap ya, ini ada Ford Ranger Raptor. Terus apalagi nih? Sepertinya baru masuk ya shortcut di sini. Yang lain ini ada yang longnya, terus ada Monte Carlo ya. Apalagi nih guys, ada Shelby di sebelah sini. Wih, ada Manga Tuner nih, Manga Tuner yang baru ya, yang warna pink base nya itu cakep ya. Kita coba cek lagi, kita putar aja nih guys. Ini ada matchbox lagi ya, Lamborghini udah banjir banget di sini guys, udah nggak laku ya. Sepertinya belum ada guys ya di sini ya. Ini ada Apollo tapi belum lah ya Apollonya.
Di dekat susu nih masih ada nih guys, nyempil nih ya, ada BMW, terus ada apa nih, Dunseeker ya, yang warna hijau, cakep tuh warna hijau guys. Oke lah guys, sepertinya belum ada ya di sini, kita coba lanjutkan tempat selanjutnya aja guys. Let's go. Alfamart berikutnya guys, ini ada Forza Motorsport. Wih, ini udah ada penampakan shortcutnya guys. Wih, ada Lamborghini Urus ya, warna kuning. Ini yang terbaru juga ya, mantap. Terus ada apa lagi nih guys shortcutnya? Wih, ada Mazda Savana ya. Ini gua udah punya tapi yang longnya guys ya. Oke, kita skip aja nih. Terus apa lagi nih? Ada Ford Maverick ya. Terus apa gini? Wih, kaget gua guys. Gua kira ini THS guys ya, Ford Galaxy ya. Sayang sekali guys, coba seandainya kalau THS ya, waduh nggak tahu lagi gimana guys. Ini Mazda Savana, ini cakep juga sih sebetulnya, detailingnya juga lumayan gitu ya, tapi gua udah punya gitu guys ya, salah satu mobil Jepang ini ya. Oke, kita skip aja nih. Di gantungan sebelah sini kita coba cek guys, ada Chevy Impala. Terus apa lagi nih? Ada Alfa ya. Mobilnya polis. Cakep ya. Sepertinya nggak ada lagi guys ya di Alfa ini. Belum ada yang menarik. Kita lanjutkan tempat selanjutnya aja guys. Let's go. Alfamart berikutnya guys. Kita coba cek. Ini ada Land Rover ya. Gua udah punya nih kemarin. Udah nyerok ya. Ada Porsche 934. Gua juga udah serok. Ini ada matchbox ya, Lamborghini lagi, udah nggak laku guys. Kita coba putar lagi. Wih, ini ada penampakan shortcutnya lagi guys, mantap. Ada apa nih? Ada Chevy Silverado ya, warna hitam, tapi ini lot lama ya, belum lah ya. Kita coba skip aja, kita cari yang lain guys, siapa tahu dapat THS gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Ini ada apa nih guys? Ada Tesla Model 3 tapi belum lah ya. Yang lainnya sepertinya masih apa namanya, mobil fantasi gitu ya. Tuh ya. Cuman ada McLaren, gua kira apa tuh? Koenigsegg guys ya. Hampir mirip gitu guys ya castingnya itu. Belum ada yang menarik guys shortcutnya. Kita coba putar lagi, siapa tahu ada. Apakah masih ada? Belum ada yang hot lagi guys ya. Oke lah guys, kita coba lanjutkan tempat selanjutnya aja ya. Let's go. Alfamart berikutnya guys, matchbox masih yang lama-lama guys ya. Ini ada Hot Wheel yang baru nih, ada Kia Stingray GT ya. Ini ada dua nih Kia nya cakep ya warna birunya itu. Terus ada apa lagi nih? Ini ada Monte Carlo SS ya, warna hijau gitu. Ini ada Forza. Kita coba cek di gantungan sebelah sini guys. Di sebelah sini wih, ada shortcut nih, ada GMC Skyline ya, yang new colornya yang warna merah, tapi gua belum tertarik guys ya. Ada Corvette nih, cakep ya Corvette. Yang lain apalagi guys, sepertinya kosong ya. Kita coba lanjut tempat selanjutnya aja guys ya. Let's go. Alfamart berikutnya guys, Hot Wheel, ini ada Forza guys. Forzanya ini udah apa namanya, udah pada nggak laku ya. Terus apa lagi nih? Nah, yang lain masih fantasi car guys ya. Ini ada matchbox tapi matchbox yang lama guys ya. Kita coba cek tempat yang lain nih. Di gantungan sebelah sini ada lagi nih Hot Wheel. Ini Hot Wheel apa nih?
ada kostum Akura, terus ada apa lagi nih yang warna biru nih, wih ada Porsche Panamera ya warna biru, terus wih ada shortcut lagi nih guys, ini ada Chevrolet Impala warna hitam full gitu ya, cakep ya. Yang lain ini sepertinya mobil fantasi car guys ya, belum lah ya. Terus ada Tesla Model 3 nih. Yang lain, wih mantap guys, ada Huson Hornet ya, yang warna ungu ini, mantap, shortcut pula ya kan. Nih, sebetulnya gua udah punya yang Huson warna ini ya, tapi yang long cutnya guys, mantap. Oke guys, mantap, kita bayar ini aja ya. Oke guys, dapat lagi ya Huson Hornet nih, yang shortcutnya ya warna ungu, dan kemarin gua dapat yang long cut ya yang warna ungu juga, dan ini dapat yang shortcutnya, mantap guys. Oke, kita lanjutkan tempat selanjutnya, let's go. Oke guys, kita coba masuk Indomaret ya, siapa tahu kita mendapatkan hot item gitu ya. Di Indomaret juga udah masuk yang series Forza Motorsport guys ya, ini ada Porsche 934 ya, jadi Indomaret juga nggak kalah saing nih. Terus apa lagi nih, ada Honda City Turbo nih warna merah, gua udah punya guys. Yang lainnya sebelah sini masih mobil-mobil fantasi guys ya. Dan ini ada ada Star Strip guys ya, seri Star Strip. Sepertinya Indomaret yang baru masuk seri sini ya. Ini mobil-mobil apa namanya, mobil-mobil muscle ya, mobil produkan Amerika gitu ya. Mantap-mantap ya. Apa namanya, blisternya itu cukup menarik juga gitu guys. Dan ini ada Matchbox ya, Matchbox yang masih yang lama nih ya. Terus ada apa lagi nih guys, wih ada Volkswagen Safari ya kalau nggak salah ini, dan kemarin gua nemu ini tapi nggak gua serok gitu guys ya, dan ternyata ini hot item juga gitu ya, berdasarkan komentar teman-teman di apa namanya di grup gitu ya. Di seriesnya ini ternyata ada 10 item guys yang menggambarkan bendera Amerika gitu ya. Oke guys, sepertinya gua tertarik dengan yang Safari ini ya. Oke, kita bayar ini guys, mantap.